Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salimrod. Ini pukul sore hari, ini lagi nganterin Kesha ngaji, teman-teman. Ini pertama kali Kesha ikut ngaji dan ini mau didaftarin sekalian karena memang sudah waktunya ya, sudah umur 3,5 tahun ya. Sebenarnya di sini tuh ngaji paling kecil umur 3 tahun itu udah ngajiin, tapi aku nurut sama Kesha. Dan ternyata Kesha itu alhamdulillahnya anaknya pinter ya, terus berani. Jadi tak antar sekali aja dia langsung mau masuk sendiri, teman-teman ya. Tadinya belum mau tak daftarin, cuman mau tak elok-elok bawang, tapi ternyata dia sudah berani. Terus kata gurunya suruh daftarin aja nggak apa-apa. Ini udah tak daftarin, teman-teman ya. Dan dia senang banget kumpul teman-temannya. Moga-moga jadi anak yang pinter, cerdas ya, amin. Biasanya di sini sama gurunya dikasih tugas, buku nulis di bawah dibaca apa 1-5, apa 1-2. Misal guru tanda tangan di sini, warisan tanda tangan apabila anak itu di rumah mau mengerjakan PR-nya, mau membaca bukunya. Misalnya anak di rumah gak mau membaca, jadi wali santri gak boleh tanda tangan. Jadi tahu anak itu di rumah sama di sekolah, anak ngaji. Itu di rumah ngaji, di sini yang ngaji. Jadi misalnya gak ada tanda tangan wali santri, berarti anak di rumah gak mau ngaji, kan perlu tahu. Tapi jadi, ngaji ini kita, Pak? Oh, jilid ini gue. Tetap dipantau berarti. Iya. Sama Pak Muhaimin. Di pendaftaran 130. Seragamnya belum. Pendaftaran toh. Ini pendaftaran toh. Pendaftaran 1.500. Mau oleh buku mau? Buku ini dapat. Bulan. Besok dapat satu bulan. Besok waktunya bayar dikasihkan lagi. Oleh gambar bareng kita. Mungkin loro pasti cita oleh. Satu. Oh, ngene doa-doa loh. Mbok iso apa kudu iso loh. Oh, SPP. SPP-ne sak bulan Pak Imen. 1 bulan 15.000. Berarti mulai bulan depan bayar SPP. Iya. Ini masih sawal, jadi yang bayar sawal, sawal udah bayar. Besok udah baru dikasihkan lagi waktunya. Pak, bulannya bulan nganu ya Pak ya? Bulan Jowo. Ayo, enggak sih. Bulan. Ini nggak ditanda tangannya? Wah, dari itu. Oh. Ada sendiri yang ngurus SPP. Pra. Buru mendaftar. Seragamnya ini. Tapi enak ukurannya, Pak. Batik kain. Ini sih nomor 1. Cilik banget itu. Iya. TPI Panur. Cari aja per meternya 60. Ada ini. Per meter 60. Hmm, belum ada apa-apa lagi. Oh, iya. 1 meter cukup kok. Heeh. Sangat ya. Wes ana sing sak krem iki santai, Pak. Gitu. Enggak. Wes sing batik tok niku. Oh, kreme golek dhewe. Nek seragam iki ora, Pak. Seragamnya sing cukup. Aku kudu kaya apa? Ini kan dikasih depannya. Oh, gur dikasih krem ya. Iya, warna krem kuwi. Terus engko dikasih kuwi. Ini nang dikasih nganu. Iwir-iwir. Iya, iya. Eh, jut batang mentek kok. Berarti kira Pak Ibu, sik koyo dadi kurang 300 pas.
130. A few minutes later. Bicara ini siapa Mak Himo? Gak usah didaftar sen dong, ngantarin ban gelem sen. Pak aku mlebu kantor, dijerat Pak Imenes. Langsung tak telpon bapak kayak. Ini langsung tak incengnya arek. Boleh mual tangi. Iya ijen. Be orang jalan tu. Ah pinter, pinter langsung mau maju guys. Langsung gelem maju. Gak nangis. Pinter wis. Jadi untuk kelas-kelasan ya teman-teman, kelas piro? Kelas piro ini masih pra TK ya, TK coro jawane. Wah, desa. Oh ya dinyatin ya. Dan masuk kelas lagi, Nang. Ndi? Oh, kelas ujian ning ngono. Mojok ya. Lo udah. Oh ya tuh punya Kesia itu. Itu apa ta? Ayo. Loh, ayo masuk kelas lagi. Jatuh lo, Dok. Hati-hati. Mama bilang hati-hati. Memang Kesia masih beradaptasi ya teman-teman ya, jadi nggak perlu dipaksa yang harus masuk, tetap kita mempelajari dia saja bene terbiasa dengan suasana nih ngaji gitu. Jadi sama gurunya juga nggak boleh terlalu dipaksa, kalau dia pengen main ya udah main nggak apa-apa, nanti pada waktunya dia akan ngerti sendiri. Mana? Lo lo, kakak teret-teret. Kesia. Ndak ngarep ning ndi? Kok ngat, kok menek? Awas, jangan menek deng, Duk. Pelan-pelan. Kan pakai rok biasa. Main yang lain yuk, ayunan aja. Ya wis, Lang, sini. Dibawa aja. Oh, dibawa aja. Masuk kelas lagi ya, Bu Guru nungguin. Anak pinter. Sadet saknyet, habar moco ngejak metu. Lululululul, iya maka ini. Salah makanya. Dibawa aja nak. Yes, masuk kelas lagi ya. Sandalnya dilepas. Thank you.
pintere. Oke, saya jajan karo kakak wis. Mama pulang ya. Nanti habis mam ge mam dibawa ke kelas ya. Nanti tasnya diambil, oke? Nanti salim sama Bu Guru ya. Iya. Dadah. Jagain adik-adiknya ya.